Yang keempat yang akan kita capai di bulan suci Ramadan ini adalah ghayatut taubat, sebenar-benar taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi tiga fase. Fase awal adalah awalur rahmah. Awal dari Ramadan adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu aitkum minan nar. Dan akhir dari Ramadan ini adalah pembebasan dari siksa api neraka. Dan dalam fase-fase ini ada fase pengampunan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa tisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dambi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar." Siapa yang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, puasanya ikhlas, puasanya karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Inilah ghayatut taubah. Sebenar-benar taubat dengan otomatis dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar dalam puasanya, maka tidaklah dia melewati bulan suci Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya tanpa ada sisa sedikit pun. Kayyami waladat ummuh, dalam riwayat lain dia akan menggapai bulan Sawal nanti dengan kondisi seperti bayi yang baru lahir. Inilah ketika seseorang betul dalam puasa. Tapi hati-hati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila wajhi wal aqs." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala, tapi tidak mendapat ampunan, tapi dia tidak mendapat rahmat, hanya mendapat lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena yang dia tahan hanya lapar dan hausnya saja. Matanya masih tetap bermaksiat, lisannya masih tetap menggibah orang, telinganya masih tetap mendengarkan maksiat, tangannya masih tetap memegang hal-hal yang maksiat, kakinya masih tetap melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, kelaminnya masih tetap dia pakai zina, hatinya masih tetap dia gunakan untuk suudzon, dan seterusnya. Itu merusak daripada tatanan ibadah puasa. Ayo bersama-sama kita perbaharui, kita perbaiki ibadah puasa kita agar memberikan persembahan istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala.